Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayahdillah wa la wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita taala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid Faya ayuhal ikhwah ittaqullah ittaqullah haqq tuqatih fala tamutunna wa antum muslimun Jamaah kuliah subuh, bapak-bapak, serta ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, gitu ya, kekuatan untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengatakan kekuatan? Karena berapa banyak ya orang yang kemudian diberikan kesehatan, diberikan waktu dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak digunakan secara maksimal banyak apalagi kalau kita melihat saya sok miris itu ketika kita melihat sebagian dari kita melaksanakan sholat jumat ya, tetapi banyak bapak-bapak kaum muslim yang berlalu lalang melewati depan masjid ya tanpa ada sesuatu pun di hati mereka untuk kemudian tergerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali seperti itu. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya semoga Senantiasa mendapatkan berkah kasih sayang dan kelak akan dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Karena satu-satunya nabi yang berkesempatan memintakan syafaat itu Baginda Rasul. Selain banyak hal yang disampaikan oleh Baginda Rasul yang bisa memberikan syafaat atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ada pertanyaan ya yang perlu kita jawab bersama-sama. Tapi jawabnya nggak usah bareng-bareng, cukup diresapi di dalam diri kita. Pernahkah kita berpikir Allah ataukah kita yang membutuhkan agama ini? Pernah enggak kita berpikir bahwa kita, atau Islam yang butuh dengan kedekatan kita kepada agama, ini tidak banyak kemudian uh, menjadi pertanyaan pada diri kita, karena kebanyakan, bahkan hampir seluruh kaum Muslimin di Indonesia, ini bisa dikatakan demikian itu berislamnya karena warisan saja. Saya tidak ingat kecuali ketika disunat dulu ketika ketika saya ini mulai kapan sejak mulai kapan saya menjadi seorang muslim. Apakah semenjak dilahirkan oleh ibu saya kemudian diazani oleh ayah saya? atau ketika sunat kemudian dikumpulkan tonggo teparo jokon mau cokoran jadi di, sahadat ke di hadapan orang-orang kita nggak tahu seperti itu maka pertanyaan apakah kemudian kita ini butuh Islam atau Islam yang membutuhkan kita ini menjadi dasar buktinya ada 87 persen ya penduduk Indonesia ini yang beragama Islam tertulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KTP ini Islam tetapi yang menjadi persoalan apakah kemudian Islam itu sudah menjadi rahmat Islam itu sudah mengembirakan kehidupan kaum muslimin di negara kita Indonesia ini inilah yang akan menjadi dasar dari pembahasan kita pagi hari ini ya yang insya Allah kalau kita ini sudah bisa memahami dengan benar bahwa siapakah yang butuh kita atau Allah itu kita akan beragama menjadi seperti orang yang membutuhkan sesuatu sebagai contoh atau sebagai kias apabila bapak atau ibu itu membutuhkan seseorang bapak ibu membutuhkan pertolongan seseorang atau membutuhkan dekat kepada seseorang, kira-kira perilaku apa yang kita tunjukkan kepada orang itu anak ya. coro pulau ya biasanya uh, butuh uang, arep utang harus tonggo kira-kira karena kita ini membutuhkan sesuatu dari tetangga kita itu perilaku apa yang kita tunjukkan kepada tetangga kita mesti baik mesti sopan menyenangkan orang butuh bantuan itu ditawani gitu nembe anu menaiki gendeng sakit kula bantu pak seperti itu ini menjadi dasar ketika kemudian yang butuh itu siapa Allah atau kita ketika kita memaknai ya dan menganggap bahwa kita tidak membutuhkan Islam tetapi Islam itu sudah melekat dalam diri kita ya akhirnya berislam kita ya berislam yang santai-santai saja Berislam yang tidak serius, berislam yang seakan-akan sebuah ritualitas kebiasaan yang tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita, terlalu biasa seperti kita melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tanpa ada pengaruh apapun. Maka pertanyaan ini menjadi dasar dalam diri kita Allah ataukah kita yang butuh Kalau kita yang butuh tentunya seperti tadi Seperti ketika kita membutuhkan bantuan seseorang Wah saking sergepe, saking api kita menampakkan diri di hadapan orang tersebut Jawa, engkang kau hormati, Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 Mohon maaf Yang saya tampilkan ini Hanya slide dari Microsoft Word Karena tadi malam itu saya Convert ke PowerPoint Arabnya kacau semua Sehingga terpaksa ini yang kami tampilkan Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman kepada kita La ikroha Fiddin La tidaklah Ikroha Ada paksaan Fiddin di dalam agama Islam Jadi Allah Tidak pernah memaksa Seseorang itu Untuk memeluk Agama Islam, apakah Allah itu bisa memaksa semua umat manusia ini menjadi seorang Muslim? Bisa enggak mampu enggak Allah melakukan? Sangat mampu, bisa enggak Allah itu menghapuskan segala dosa dan kemaksiatan yang ada di dunia ini? Sangat bisa, sangat mampu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah SWT tetapi yang disampaikan oleh Allah justru terbalik la ikraha fidin tidak ada paksaan di dalam agama itu ya. meskipun Allah tidak memaksa tetapi Allah memberikan kisi-kisi atau memberikan jalan ya rujdu minal minalakai Sungguh telah tampak arusdu, jalan yang lurus itu, min dari al jalan yang melenceng. Faman maka barang siapa? Yakfur, dia kafir atau dia ingkar, ditohud, terhadap tohud, sesuatu yang disembah selain Allah, atau diartikan dalam tafsirnya, Al-Quran Depak itu Tauhid ialah syaitan atau apa saja yang disembah selain Allah Siapa yang ingkar kepada Tauhid Wayuk mimbillah Kemudian dia beriman kepada Allah Fakat istam sakabil urwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat Lang mahlaha Dan tali yang kuat itu tidak akan pernah putus Wallahu sami'un alim Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui Jamaah yang diramati Allah Tidak memaksanya Allah kepada umat manusia untuk berislam Itu dibarengi dengan pengetahuan Yang telah disampaikan oleh Allah secara gamblang bukan hanya perintah yang harus dijalankan tetapi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pun itu sudah disebutkan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang diterjemahkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka Allah mengatakan kepada kita Qat tabayyana min al Sungguh telah tampak bagi kamu sekalian Manakah jalan yang lurus dan jalan yang melenceng Atau jalan yang sesat itu Ini firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi ya ada dalil-dalil nakli dan akli. Dalil yang bisa kita jadikan rujukan. Mengapa Allah itu tidak memaksa beragama untuk kita? Ini kaitannya nanti kalau kita sudah memahami bahwa kita yang membutuhkan Islam, kita yang membutuhkan Allah, maka beragama Islam kita ini menjadi beragama yang gembira, bukan beragama yang terpaksa, atau bukan beragama yang tanpa efek apapun dengan baju keislaman kita ini. Ada beberapa alasan mengapa Allah tidak memaksa kepada kita. Yang pertama adalah bahwa Meskipun Allah itu tidak memaksa kepada kita Tetapi Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 Firman ini menunjukkan kepada kita Firmannya Wa'id akhada rabbuka bani adam min duhurihim durriyatahum Ingatlah ketika Tuhanmu akan menciptakan kamu Dimulai dari tulang belakang kamu Wa ashadahum Kemudian Allah memberikan persaksian Allah itu telah membaiat Setiap anak yang akan diciptakan ke dunia Wa ashadahum ala anfusihim Dibaikat mereka dengan pertanyaan Allah. Apa pertanyaannya? Alastu bikum, Bukankah aku ini Tuhanmu? Ada yang masih ingat ketika dibaiat oleh Allah seperti itu? Tidak ada seorang pun yang ingat. Qalu bala syahidna. Ya. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu semuanya jawabannya satu. Lalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha khafirin. Dan ini akan dibuka di hari kiamat kelak. Ketika kemudian ya banyak orang yang ketika diadili oleh Allah itu mengatakan kami lupa terhadap persaksian yang telah kami sampaikan sebelum engkau menciptakan kami. Jadi nanti rekaman ini akan dibuka semua Bapak Ibu sekalian di akhirat. Bahwa semua manusia yang diciptakan ke dunia ini semuanya sudah pernah Berbaikat kepada Allah. Alastu birabbikum, baiatnya semuanya menjawab qalu bala syahidna ya kami bersaksi bahwa engkau adalah rob kami apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah bisa bisa dibuktikan secara ilmiah apa contohnya kalau kita membaca sejarah masyarakat yang tidak pernah mendapatkan dakwah dari siapapun di dalam hati mereka itu ada ketakutan Bapak Ibu. Contohnya masyarakat animisme dan dinamisme. Ya, masyarakat yang menyembah benda-benda hidup dan benda-benda mati. Orang Mesir dulu menyembah matahari. Orang-orang Jawa kuno dulu ada menyembah batu-batu besar, menyembah pohon-pohon, ada yang mengkeramatkan senjata keris toh Siapa yang mengajari mereka? Enggak ada yang ngajari itu. Tidak ada yang mengajari seorang pun untuk kemudian takut terhadap sesuatu di luar dirinya bahwa ada zat ya. Ada Tuhan yang bisa mempengaruhi nasib dalam kehidupan di dunia. Ini bukti fakta, bahwa karena dulu manusia itu ketika akan lahir, ketika akan diciptakan, dilahirkan ke dunia ini sudah dibaiat, alastu birab maka kemudian yang belum mendapatkan dakwah yang benar pun, dia akan ketakutan terhadap rob. Ya karena belum diarahkan maka robnya bentuknya macam-macam. Wong yang sudah diarahkan saja Robnya itu akhirnya Sesuai dengan apa yang diyakini dan apa yang Ia takuti kok Kan begitu Ada yang robnya itu mengikuti Tradisi nenek moyang Salah satu sebab kenapa kemudian Orang-orang Yahudi itu menolak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena alasannya Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunan mereka dan mereka meyakini lebih meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa lah yang lebih tepat karena Musa adalah ayah-ayah mereka. Robnya bermacam-macam. Dulu tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, ketika kami masih kuliah itu ya, berampung dari Madrasah Mu'alimin, kemudian kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu. Di sana baru booming adanya teori postmodernisme. Jadi tahun 2000 itu sudah akan sudah ada prediksi daripada para ilmuwan Bapak Ibu sekalian. Prediksinya apa? Kalau sebelum tahun 2000 itu orang gandrung kepada ilmu-ilmu modern, maka setelah tahun 2000 atau milenial kedua ini, orang akan lebih gandrung kepada kembali ke fitrah, kembali ke hati nurani. Maka Pertumbuhan penganut agama manapun itu terdapat tren yang positif, sementara agama yang tidak mendukung kepada kebutuhan fitrah manusia akan mulai ditinggalkan. Beberapa hari yang lalu, kami diminta oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kabupaten Temanggung untuk mengikuti ya dialog antar umat beragama di Semarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Luar biasanya dialog antar umat beragama itu berpindah-pindah tempat. Ketika kita berdialog dengan orang-orang Katolik, kita dialognya bukan di ruangan tetapi di dalam gereja Katolik. Ketika dengan orang-orang Protestan kita dialognya dengan di gereja protestan bahkan ketika dialog dengan orang-orang Konghucu kita dibawa ke klenteng dialognya di situ mungkin ketika kalau saya upload ya saya foto selfie di situ kemudian saya upload dikira wakai Pak Zainal sudah wong Katolik atau kalau saya upload di ketika di kelenteng mungkin akan dikira bahwa saya sudah berubah menjadi seorang konghucu dari dialog-dialog yang kami lakukan itu ya ada sesuatu yang bisa kami tarik kesimpulan bahwa memang agama-agama selain Islam itu kekeringan kepada fitrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kering. Sangat-sangat kering. Ada hal-hal yang kontradiksi yang bertolak belakang dengan pemahaman akal dan hati nurani. Itulah sebabnya kemudian ada kabar ketika muktamar kemarin ya, bahwa pimpinan wilayah Jawa Timur membeli sebuah gereja di di mana itu? Spanyol. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membeli sebuah gereja di Spanyol. Kenapa gerejanya dijual? Karena tidak ada jamaahnya. Mengapa tidak ada jamaahnya? Karena kekeringan spiritual yang disampaikan oleh pihak gereja kepada para jamaah. Ini sudah diprediksi dari tahun 2000. Era postmodernisme itu di dalam kita, di dalam Islam sendiri sudah muncul dari tingkat pendidikan anak sebelum tahun 2000-an ini kan enten bocah nakal ya, cah cilik nakal usia sekolah ibu e bapak e mesti akan mengatakan nakal-nakal tak pondok ke lo seakan-akan pondok itu penjara. Ngatakan betul bapak ibu. Ya. Saya masih ingat dulu ketika bapak saya juga mengatakan begitu. Kuen orang anut karo bapakmu, karo ibumu tak pondok ke. Okay. Tapi lihat sekarang anak saya ini yang barep saya pondokkan di Ngerugi di tempatnya Ustaz Abu Bakar Pak Syir itu kalau penjemputan atau mengantar hanya untuk masuk ke pondok saja kami membutuhkan waktu antara 45 sampai 1 jam 45 menit sampai 1 jam padahal di situ itu anak sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian Ila akhina ananda siapa disebutkan orang tuanya sudah datang sudah datang silakan mempersiapkan diri di jalan jadi hanya tinggal memasukkan tas anaknya masuk jalan itu butuh waktu 45 menit dengan mobil untuk menjemput seorang anak artinya apa Oh ternyata peminatnya pondok itu sekarang bukan seperti dahulu kue nakal tak pondok ke tetapi justru anak-anak yang baik sekarang diarahkan oleh orang-orang tuanya untuk bersekolah atau berpendidikan dengan sistem boarding school atau berasrama atau pondok pesantren. Trennya begitu, mengapa? Karena sekolah dengan pondok sistem pondok pesantren itu akan lebih membuka fitrah kemanusiaan anak itu untuk lebih dekat kepada robnya. Ya. Jadi ala araf, ya, qalu <kau> bala syahidna Ini sudah sudah terjadi sekarang, betul-betul sudah terjadi. Fitrah manusia. Pertanyaannya kemudian, kalau fitrah itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu diciptakan semuanya dibaiat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mengapa banyak orang yang kemudian fitrahnya salah? Mengapa banyak orang yang kemudian mendekat kepada robnya itu bukan rob yang sesungguhnya tetapi rob-rob yang lain Rasul mengatakan kepada kita Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan berdasarkan fitrah Kedekatan terhadap robnya Fa'abawahu tetapi kedua orang tuanya lah dalam beberapa pendapat para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fa'abawahu itu bukan hanya orang tua secara fisik tetapi lingkungan masyarakat yang membentuk Yuhawidanihi, au au anak itu akan terbentuk oleh orang tua oleh lingkungan sekitar apakah dia akan menjadi orang Yahudi orang Nasrani atau orang Majusi. Mengapa? Karena dakwah yang tidak benar. Karena dorongan dari orang tua dan lingkungan yang tidak benar sehingga fitrah itu kembali kepada sesuatu yang salah. Tetapi prinsipnya bahwa semua orang itu takut terhadap roh Terhadap sesuatu yang menciptakan dirinya, Tuhan yang menciptakan dirinya itu adalah sesuatu yang mutlak. Bahkan orang sekuler pun masih takut, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang Amerika itu yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang-orang Barat itu banyak yang mengakui tidak ada Tuhan, tetapi ada perbedaan nyatanya di tingkatan mereka untuk kasus-kasus hal-hal yang tidak bisa dipecahkan dengan nalar pun mereka akan memecahkan persoalan-persoalan itu di luar di luar nalar. Ada profesi yang menarik tuh di Amerika itu namanya cenayang, semacam dukun. Orang percaya karo Gusti Allah yang percaya karo dukun. Artinya apa? Rob yang ada di otak mereka, Tuhan yang ada di otak mereka, ya itulah. Mengapa terjadi sekali lagi? Karena fitrah Jadi bapak ibu sekalian, kita ini Seandainya kita ini tidak mau berislam pun, tuntutan fitrah hati nurani kita ini tetap akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita takuti di luar diri kita. Seandainya kita ini enggan berislam pun, itu fitrah kita ini akan kembali kepada sesuatu yang kita takuti di luar diri kita. Maka kita harus bersyukur Betul-betul bersyukur bahwa fitrah Yang ada di dalam diri kita ini Telah ditunjukkan Islam Inilah yang benar Jajal orang ditunjukkan Kira-kira kulonika jeng nyembah Kan begitu Karena manusia itu punya Dasar seperti itu Ketakutan terhadap sesuatu Di luar dirinya nah, Kita hidup sudah dalam kondisi muslim ini menjadi kenikmatan dan keuntungan yang luar biasa tidak perlu capek-capek tidak perlu repot-repot kita sudah ditunjukkan oleh Islam itu bahwa inilah loh fitrah kamu yang benar itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua ya, jadi yang pertama itu tadi alasannya maka kita harus bergembira dengan Islam itu karena tanpa Islam pun kita akan dipaksa untuk mencari sesuatu yang kita takuti. Dipaksa oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa pembeda ciptaan manusia dengan makhluk yang lain itu terletak pada royu atau pikiran. Pembedanya itu. Allah menciptakan binatang Ada otaknya enggak? Ada, Ada kita makan ayam aja Kadang-kadang rebutan polone gitu. Tetapi otak itu hanya fisik Bukan ar yu atau fikiran Yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain itu adalah ar -ra'yu. Karena Allah itu sudah melengkapi ciptaan kita ini dengan ar dengan fikiran maka kemudian Allah tidak memaksa Allah menciptakan malaikat Tetapi fungsi malaikat itu hanyalah Wayak waya, waya muruna matuk marun Malaikat itu diciptakan hanya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Malaikat itu diciptakan hanya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah saja, maka ya kurang tepat kalau kita kok mendoakan malaikat itu. Mau oh, tidak didoakan aja mereka sudah masuk surga kok, atau sudah dijamin oleh Allah ketaatannya, bukan masuk surga tetapi dijamin oleh Allah ketaatannya. Tidak ada malaikat dimasukkan surga atau neraka, mereka diciptakan hanya sebagai alat saja, alat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia itu diciptakan, dibekali dengan pikiran atau ar Sebagai contoh yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-khamr, minuman keras wal maisir dan perjudian Ul katakanlah hima di dalam keduanya di dalam minuman keras itu dan di dalam perjudian itu ismun kabirun ada dosa yang sangat besar tetapi wamana fi'ulin nas minuman keras dan judi itu juga ada beberapa manfaatnya bagi manusia wa ismuhuma akbaru min tetapi Allah mengatakan kepada kita tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya ini kan sesuatu yang membutuhkan rokyun membutuhkan pikiran kenapa Allah tidak mengatakan haram saja kenapa Allah tidak mengatakan judi itu haram saja homer itu haram saja Kenapa harus dibarengi dengan wamana violinas? Ada manfaatnya bagi manusia. Ya, makanya naik umpomo. Tidak dibarengi dengan wamana violinas. Zat utama yang terkandung di dalam minuman homer itu kan alkohol. Kita maka karena ayat ini, para ulama berpikir, "Oh, alkohol itu kalau diminum sampai dengan memabukkan, atau dibuat sesuatu yang memabukkan, baik minumnya sedikit maupun banyak, itu hukumnya haram." Tetapi kalau alkohol itu digunakan untuk kemanfaatan manusia, luka kemudian diguyur dengan rifanol, luka kemudian dicuci dengan alkohol maka menjadi sesuatu yang manfaat untuk manusia diperbolehkan. Bagaimana caranya kita memahami seperti itu? Sekali lagi, ar-ra'yu, dengan fikiran, fikun. mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Kulil Afwa, sesuatu yang lebih. Seandainya perintahnya harta itu diminta untuk diinfakkan ke jalan Allah, bangkrut kabeh. Bangkrut semua, ya. Kadzalika lakumul ayah la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah itu menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mau berpikir. Jamaah yang oleh Allah, karena manusia itu dibekali dengan ar-ra'yun, pikiran, maka Allah kemudian tidak memaksa La ikraha fiddin Dan karena Allah tidak memaksa Dan manusia dibekali dengan fikiran Maka ada ujrah Ada upah Ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah berikhtiar dan berfikir Menggunakan rokyun itu Mereka yang taat kepada Allah Akan diberikan surga dan mereka yang membangkang Akan diberikan neraka Begitu Singa kejahatnya umum Kagone Hewan-hewan yang lain Karena kerjaannya membunuh Binatang lain Kidang dipateni, kancil dipateni Kan gitu kan Karena memang makannya daging Tetapi apakah karena telah membunuh binatang lain Itu singa kemudian ahli neraka Tidak Mengapa tidak demikian? Ya karena dia tidak diberikan arroyun, tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran yang digunakan untuk memilih. Kudune sing paling lebu suwargo ke cacing. Cacing itu manfaatnya paling banyak loh. Sampah apapun yang kita buang itu akan diurai kemudian menyuburkan tanah kan begitu. Menyuburkan tanah bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Kudune lebu suwargo. Suwargo isine cacing tapi nggak begitu karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat ya sebagai alat untuk mengharmoniskan dunia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, fungsi ar itu ada tiga Telah disebutkan oleh pendahulu kita, yang pertama jadi fikiran itu fungsinya adalah mengungkapkan kebenaran arti makna Quran dan Sunnah. Berkembanglah ilmu yang macam-macam itu, ya. Berkembanglah kemudian khilafiyah bermacam-macam perbedaan di dalam memahami teks ayat. Bagaimana cara kita memahami perbedaan itu? Ya biarkan saja. Wong sing salah di biji siji sing bener di biji loro kok asal memahaminya adalah betul-betul dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ora bener iki sing ora gelem nglakoni tur ora gelem menghargai perbedaan orang lain. Itu yang benar. Biarkan saja. Kemudian yang kedua adalah mencari cara. Rokyun itu digunakan untuk mencari cara bagaimana melaksanakan perintah Allah karena dunia itu berkembang. Kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah saja sahabat itu. Ketika ada persoalan terjadi, tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak maksum pasti dijamin kebenarannya. Karena Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang maksum. Kalau dia salah pun akan langsung ditegur. Ketika beliau membiarkan Abdullah bin bumi Maktum Seorang yang buta yang akan mendekat kepada Rasulullah untuk meminta fatwa Tetapi pada waktu itu ada pembesar-pembesar Yahudi yang akan masuk ke dalam Islam Kemudian si buta ini dibiarkan oleh Allah oleh Rasulullah Wasallam Langsung ditegur di dalam Al-Quran Tetapi kita sekarang kalau ada persoalan mau minta pendapat siapa Rasulullah sudah tidak ada Maka yang kita gunakan satu-satunya adalah fungsi rakyun, fungsi pikiran kita Kalau dalam manhaj yang kita yakini, ya manhaj tarjih itu Mengumpulkan banyak dalil, kemudian dipilih Manakah dalil itu yang paling rojih, yang paling dekat dengan keyakinan yang kita anggap kebenarannya Kan begitu yang paling dekat dengan kebenarannya itu dari mana? Ya, bisa dari sanatnya, bisa dari perawinya, dari banyak para ulama yang memakai. Ya, banyak sekali, tetapi itulah metode yang kita gunakan. Kemudian, yang ketiga, jamaah sekalian, fungsi rakyat itu digunakan untuk menetapkan hukum dari permasalahan yang terjadi kemudian. Menetapkan hukum Dari permasalahan yang terjadi kemudian Sehingga jelas-jelas kita mencontohkan Contohnya adalah homer Homer pada masa Rasulullah itu ya minuman Yang dibuat dari kurma Atau gandum Jadi Kadang-kadang kita menganggap bahwa kurma itu sesuatu yang suci itu ya, makanan yang suci berasal dari Arab. Ini sebulan ini orang Arab jahiliyah yang gawe Homer gak kurma loh. Membuat Homer juga pakai gandum. Bagaimana kemudian kita bisa menghukumi sesuatu yang terjadi saat ini yang tidak terjadi pada Rasulullah? Ternyata Homer itu sangat banyak sekali jenis dan perkembangannya ada sesuatu yang tidak tampak ada sesuatu yang berubah menjadi asap ya kan ada sesuatu yang berubah menjadi benda padat bahkan naudzubillah dalik anak-anak sekarang itu untuk mabuk itu tidak perlu membeli sesuatu yang dilarang Bapak Ibu saya pernah dua tahun uh, dua atau tiga tahun yang lalu itu dilapuri uh, pedagang kelontong yang ada di sebelah sebelah sekolah saya di SMP Muhammadiyah Tiga Ngatirjo itu katanya ada anak saya yang setiap hari itu membeli obat batuk 10 bok. 10 box kemudian saya incar itu anak itu tukune nek jam pinten nek bar pulang sekolah itu anak pasti ke sini dan dia membeli 10 bok. saya tunggui betul ternyata betul dia membeli 10 bok obat batuk itu saya tanya siapa yang menyuruh kamu tidak mungkin kamu beli sendiri dengan harga yang cukup besar untuk 10 bok obat batuk itu Ternyata disuruh teman-temannya yang tidak sekolah di sekolah kita, di kampungnya, digunakan untuk apa? Dibuat untuk mabuk-mabukan. Banyak seperti itu sekarang. Itu obat batuk, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita berpikirnya, lho, obat batuk itu kan dibuat untuk mengobati orang yang sakit batuk. Ya, tidak bisa begitu juga. Yang harus kita pahami bahwa Homer itu adalah sesuatu yang dibuat, diproduksi, atau disiapkan untuk memabukkan, ya. sesuatu yang dibuat, diproduksi, dan dipersiapkan untuk memabukkan. Maka, kalau itu sudah disiapkan, minum sedikit saja, hukumnya sudah haram, apalagi minumnya banyak sampai mabuk. Dan ini tidak akan bisa kita selesaikan tanpa menggunakan rokyun, tanpa menggunakan akal pikiran kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu telah memberikan rokyun kepada kita, maka Allah tidak memaksa. La tidak memaksa. Nah, lantas bagaimana caranya kita agar Fikiran kita ini terbuka terhadap hidayah Allah Subhanahu Taala. Banyak jalannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak hadis kepada kita. Tola bulu ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu harus dilakukan walau bisin sampai ke negeri Cina sekalian. Menuntut ilmu itu diwajibkan minal mahdi ilal lahti, dari mulai bayi sampai seandainya besok meninggal seseorang itu masih diwajibkan menuntut ilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu itulah rokyun bisa berjalan. Maka tradisi kita menentang keras yang namanya taklit buta mengikuti tanpa alasan yang jelas, itu enggak boleh di dalam tradisi kita. Apapun yang kita yakini, harus kita ketahui alasan dasar dan hukumnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah tidak memaksa kita karena berislam itu kebutuhan manusia tidak ada untung ruginya bagi Allah Tadi yang sudah saya singgung Quran surat Al-Kahfi ayat 29 Ayat yang sangat familiar bagi kita Karena kita baca setiap hari Jumat Ya Wakulil hakumir dan katakanlah Muhammad al hak kebenaran itu mir rabbikum. datangnya dari Tuhan kamu kebenaran yang mana ya kebenaran agama harus itu Faman sya'a fal yu'min Waman sya'a yakfur Maka bagi barang siapa Yang akan beriman kepada Allah Dipersilahkan Bahasanya Allah kan halus sekali Sengara iman ya monggo Waman sya'a yakfur Dan barang siapa yang akan kafir Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Juga dipersilahkan Arak kafir ya monggo jadi Allah aja sangat lembut begitu ya. Ketika kita dakwah juga harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah itu bil hikmah wal hasanah dengan hikmah dan mauidah hasanah. Hikmah itu dengan bisa juga dengan uswah hasanah ya dan mauidatil hasanah perkataan yang baik-baik saja karena Allah pun wamangshaafal yakfur yang mau beriman ya silakan yang mau kafir ya silakan kan bahasanya halus sekali begitu maka dalam tradisi kita enggak ada kemudian pemuda kita itu dibekali dengan ilmu bela diri untuk merusak setiap kekafiran yang terjadi kan enggak ada kan karena sekali lagi, berislam itu merupakan kebutuhan manusia. Tidak ada untung ruginya bagi Allah, subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh umat manusia di muka bumi ini semuanya kafir, tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Dan seandainya semua umat manusia di muka bumi ini semuanya beriman nganut kabeh Allah tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan wa qulil mir rabbikum faman syaa'a sya Al haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau beriman ya silakan. Kamu mau kafir ya silakan. Tetapi ada ancamannya ini. Inna a'tatna lidzalimina naran ahata bihim suratiquha. Nek nek kowe kafir disediake lho nar neraka ya. Ahata bihim suratiquha yang sangat-sangat tempat tinggal yang sangat buruk. Kalau kita mau minta minum karena haus, yughasu bima ingkal muhli yasfil wujuh akan diberikan minuman yang umap mula-mula mendidih sampai kemudian menyiram menyiram muka kita ya, ancamannya begitu jadi dipersilahkan arak mukmin ya monggo arak kafir ya monggo gusti allah butuh sing butuh sopo sing butuh kita semua terakhir bapak ibu sekalian jam 7. Ada juga Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islamatinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya kita memahami betul Pemahaman kita terhadap mengapa orang-orang Bahkan menjadi orang-orang yang soleh Menurut golongan mereka Itu tidak akan diterima oleh Allah SWT Saya kemarin di gereja katolik di Bandar Rejo itu ya Bertemu dengan Romo Agungnya umat katolik di Semarang Itu saya saja tidak tidak kuat ngelakoni wis ora leh ngantenan gitu yes. kerjaannya hanya melayani jamaah saja orang itu nyambut gawe panane mengenang gereja terus seperti itu memakai pakaian demikian hanya pelayanan terhadap jamaah saja orang diseneng orang dikonco sing werna-werna gitu koyongono -koyong kok rokok <laughs> Seperti itu kok tidak diterima? Mengapa mereka tidak diterima? Bahkan kadang-kadang kepribadian mereka itu lebih baik daripada kita, ya karena salah jalan. Ibaratnya orang itu kuncinya ini keliru. Nek nah, kuncinya ini keliru karena resam lebur. Ada, ada rumah yang bagusnya luar biasa, tetapi kita tidak punya kuncinya. Memakai gembokan rumah kita, ya meskipun kita di depannya terus menjaga terus ya tidak mungkin bisa kita masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Yeah. Maka kita sekali lagi yang membutuhkan Islam itu. Yang terakhir bahwa Islam itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. illa alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad selain bahwa kamu diturunkan ke dunia ini membawa rahmat membawa kasih sayang, membawa keberkahan terhadap alam semesta ini. Sudahkah kita bisa mengaplikasikan rahmat Islam sebagai rahmat? Ya kisi-kisi ini gampang. Angger tonggonin jenengan, kok isih mungsuin jenengan, itu jenengan belum membawa rahmat. Angger kehadiran Anda, kok masih ditakuti orang lain, ngati-hati kayak teko ngati-hati Zainal teko HP ini dempetnya tidak hilang itu kita belum menjadi rahmat tetapi kalau kedatangan kita ini sudah diharapkan kok saya jadi lekas itu saya kayak urung teko ya itu insyaallah ya Islam yang ada dalam diri kita ini sudah menjadi Islam yang benar ya. untuk membicarakan rahmat Islam sebagai rahmat itu butuh waktu yang lebih panjang lagi bagaimana kita berislam tetapi menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita sehingga Islam itu dipandang baik oleh orang lain. Pembelajaran kita di Piala Dunia kemarin ya, ya datanya benar atau tidak wabahu alam, tetapi berdasarkan podcast yang beredar di media sosial itu, katanya hanya dengan piala dunia saja ada puluhan ribu orang yang tertarik kemudian masuk Islam kan begitu kalau itu benar ya Alhamdulillah kalau tidak benar yang nanya podcast podcast itu kan yang penting agak subscribe yang penting melebu bayaran sebuah YouTube kan gitu toh kebenarannya tidak dijamin tetapi kalau itu benar Alhamdulillah tetapi bisa dilaksanakan jika kemudian seluruh umat Islam itu sudah menjadi umat yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wong Seng dari lahir sudah mungsuan saja itu bisa dipersaudarakan menjadi saudara yang melebihi saudara kandung. Siapa itu orang-orang Aus dan Khasraj yang tinggal di Madinah? Ya, itu kan diceritakan semenjak zaman Nabi Musa loh, Analem perang ro. dua suku itu. Paten-patenan saling mengusir. Siapa yang bisa mendamaikan dan kemudian memasukkan mereka dalam persaudaraan muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasul mengaplikasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi yakin saja, berbahagia saja bahwa Islam itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita butuh ya kita baik-baik. Kalau kita membutuhkan ya kita menjadi orang yang selayaknya membutuhkan sesuatu di hadapan orang lain. Ya. Kalau kita menginginkan bahwa kita ini dicintai oleh bos kita, oleh juragan kita, ya kalau kita baik-baik pasti akan dicintai. Persoalannya kemudian menjadi masalah karena kita tidak memahami bahwa kita ini yang membutuhkan Islam, bukan Islam yang butuh kita. Demikian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Billahi fi haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.